memandangkan kita dah tahu yang ada Diwan yang akan turun ke Family Dito. Kita hadirkan Luqman Musa dan Iin. Family baru kita. Silakan duduk. Okey, memandangkan kita ada Luqman Musa dan Iin. Luqman Musa dan Iin yang akan membaca cue card pada hari ini. Baik-baik, cue card baik. Cepatlah sikit budak baru. Sabar. Assalamualaikum Ditu. Waalaikumsalam. Korang tiada syuk hari ni, boleh balik. Itulah Ditu sebenarnya. Itulah Ditu. Datang intro balik. Siapa suruh korang balik? Kan dah tak ada kunci kereta ni. Ha? Takkan ada konten ni ni? Rol! Weh, Samu, main syuk mula eh. Cuba Samu cek kunci kereta ada dalam poket. Mari dia masuk syuk mula. Tak ada kunci kereta. Tak ada? Dede. Apa kunci kereta? Kena sorok lah. Aero sorok. Macam mana boleh hilang? Aku rasa Aero ni. Ini semua kerja Aero. Formalnya? Ya ke? Macam mana kita nak balik ni tu? Mana kunci kereta kita? Mana tu? Dau. Kat sini tu. Okay, attention please. Huh? Sorry, ah? Huh? Attention. Oh. Attention. Oh, perhatian tu. So, sebenarnya korang semua kena prank hari ni. Kita kena prank. Task dia hari ni, korang kena cari kunci kereta korang dalam ni. Siapa jumpa boleh balik, tak jumpa korang kena denda lagi. Kalau jumpa boleh balik terus. Serius. Okay. Apa? Cakap. Kabur. Kalau saya dah tak naik Grab hari ni macam mana? Tak naik Grab? Tak ada kunci? Ada, kena cari juga. Cari kereta yang kawan punya. Kalau tak jumpa, jangan balik. Oh, biar member. Tunggu mulai dengan masa Legestate. Okey, so sekarang ni kita mempersilakan peserta yang pertama iaitu Mak Khan. Aku takut tu. Serius lah. Tutup mata saya. Tak boleh. Hai, nama saya Tanjiro. So, pekerjaan saya sebagai menangkap haiwan-haiwan yang sangat liar seperti kata ular, beruang, ikan jos, ikan pari-pari, ikan keli, tu semua mainan saya lah. Kalau buat macam nak main celuk-celuk ni macam kau melak lelaki kot, kan?
Okey Mat, 1 minit 30 saat anda bermula daripada sekarang. Okey dulu. Mat, tak ada orang rasa benda lain tadi. Buka dia, buka dia. Buka dia. Buka dia. Eh, tu bing. Eh, tu bing. Jangan buka. Jangan buka habis. Nanti keluar. Atau ikut ni nak ambil koci bandung mana ni? Satu je. Nak tunggu. Tu ada mami. Mamuh deh, mamuh. Nak teki Aira. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Tiga, dua, satu, habis! Okey, sekarang Mak akan berjaya untuk ambil satu kunci daripada kotak ini. Okey, Mak akan. Adakah kunci anda ini benar? Benar. Yo. Yo, Sebi. Yang ni tak rasa. So, Makan menang! Yeah. Makan boleh pulang. Kita pergi ke peserta seterusnya. Let's go. Okey, memandangkan kita ada family baru kat sini, kita antara Ihin dan Luqman Musa. Volunteerkan diri anda. Cepatlah, budak baru. So, pemenangnya ada Ihin. Ihin boleh kemari. Luqman Musa. Ya. Okey, nama saya Zubir. Saya berasal daripada Terengganu. Haiwan ini adalah saya, saya adalah haiwan. Saya bercerita haiwan. Okay, so haiwan-haiwan ni dalam genggaman saya. Mantap. Okay, Luqman boleh tutup mata anda. Okay, Luqman Musa, kat sini ada dalam berbelas jenis kunci. Okay. 1 minit setengah anda bermula dari sekarang. Oh, boleh dah. Geli. Come on, Luqman Musa. Come on, Luqman. Dia takkan masuk ke tiak. Mana tu? Kita gamah mampu dah. Eh, jangan gamah yo. Aku rasa hak ni dah. Ah, okey, Luqman boleh pilih, boleh pilih. Come on. 50 saat lagi. Pilih-pilih macam anda pilih baju. Ya. Macam mana pilih baju, boleh pilih. Ha. Eh, busuk. Busuk. Okey, Luqman, come on. Masuk berjalan. Okey, okey. Ya. So, kita boleh tutup dulu. Masuk. Okey. Boleh buka. Okey, Luqman Musa. Boleh buka mata anda. Benazir. Oh. Kunci yang tepat untuk Luqman Musa. So, sekarang kita pergi ke round seterusnya. Kita akan menjemput wanita-wanita AI Division 2 Killer kemari. Hai, Assalamualaikum. Saya Safwanah Gomez. Saya bekerja sebagai agent Dendeng Khairul Amin. Okay, so kepada okay, so kepada semua orang, saya rasa kali ini memang saya tak takut. Binatang apa dalam tu saya akan makan semua. Saya akan macam dengan gigi besi saya, okay? So, kepada binatang dalam tu, jaga-jaga, Safwanah Gomez akan makan korang. Okay, sekarang kita menjemput Aira Batrisha. Ya. Sebelum tu, kita nak bagi tahu, kita dah tukar blindfold ni kepada blindfold untuk perempuan sahaja. Okay, Aira Batrisha. Ya. Kunci anda berbentuk macam mana? Dia ada teddy bear. Teddy bear? Ya, ada teddy bear. Satu minit setengah anda bermula. Dia ada buat makan tadi tu. Say
ke akhirat, silakan. Jangan buka Amis, jangan buka Amis. Masuk tangan Ra, dia tak masuk dalam baju. Hidang aku ni, hidang aku. Bila nak gagal masa ni? Okey Aira, come on. Mencari kunci anda. Mencari kunci anda. Aira, hantar baju. Okey. Mencari kunci Aira. Bimeka aku. Okey, satu rules yang kita tak bagi tahu tadi, yang mana yang tak dapat kunci akan didenda. Okey Aira, sila kembali ke tempat anda. Kita berjemput orang seterusnya, iaitu Safwan. Okey, nama saya Jaafar Tonggek. Saya ustaz dekat sebuah surau. And then saya memang dah biasalah dengan game ni, game-game yang berkaitan dengan serangga-serangga ke haiwan-haiwan liar ke apa semua. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk saya. Korang tengoklah, saya akan dapat kunci kereta tu. Okey, sama. Kunci anda berbentuk bagaimana? Ingat, saya ingat. Ingat kunci? Ya, betul. Satu menit anda bermula dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, anda mati. Dalam bungkusan rumah itu. Oh, dah busuk lah. Dan bawah rumah ini sangat busuk. Tarik-tarik. Ih, geli. Come on, Zafwan. Come on. Jaga. Dia masuk bawah ketiak. Jaga. Tutup dulu. 50 saat lagi, Zafwan. Come on. Ni. Ujian tak? Okey, boleh tutup. Anda yakin dengan kunci anda? Yakin. Saya yakin. Okey, boleh buka mata anda? Benar tak? Tuan-tuan berkaya untuk mencari kunci keretanya. Dia boleh pulang ke rumah. Boleh balik terus? Boleh. Alhamdulillah. Baiklah. Balik dulu. Ya. Hai, Assalamualaikum. Saya Jumatin Skin. So, saya seorang pekerja kedai haiwan. So, setakat haiwan-haiwan yang simple-simple ni memang makanan saya. Semua haiwan saya tak takut. So, tunggu apa lagi? Let's go tengok Jemaah Tan Skin pegang haiwan. Sekarang kita peserta yang seterusnya yang paling kuat di kalangan perempuan. Biarkan! So, Pia, anda ingat boleh tak kunci kereta? Ada kasut. Okey, dia boleh tutup mata anda. Satu minit tengah anda bermula dari sekarang. Sila kena masukkan tangan. Okay, semua diam.
apa salah lagi? Wah, muka kuasa Avatar 3. Ibu. Dua besar lagi. Kau ingat ada. Ibu. Benar. Tidak benar. Kita aku ke Pak I sama. Bukan kau punya gak kita aku. Aku nak ke tengah Pak I. Mana kasut kau? Mana kasut? Okey, nama saya Azmi Siput. Selepas selesai paralimput saya, jadi sekarang ni saya fokus kepada paralit. Saya seorang yang hebat dan saya tak pernah takut akan binatang kecuali semut. Bye bye. Okey, Pak Igram. Anda ingat bentuk kecil kereta anda? Tak. Tak ingat bentuk mata anda? Okey, Pak Igram. Semenit dengan anda bermula dari sekarang. Dah. Anda yakin ini kucing kereta anda? Yakin. Okey, buka mata anda, Pak Igram. Tidak berjaya, Pak Igram. Okey, Pak Igram. Okey, Pak Igram. Okey. Satu minit anda bermula dari sekarang. Semut berkawat satu-satu. Sana. Mana kucing aku ni? Tak ada pun. Mana satu ni? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hey guys, nama saya Fiz Azlan. Saya bekerja sebagai mekanikal bahagian I1. So kali ini, konten kali ini saya sangat agak-agak simple sebab benda-benda macam ni saya dah terbiasa. Sebab saya ni seorang mekanik haiwan. Mekanik haiwan tadi dah tipu lah, tak apalah. Kita tengok macam mana. Okey, okay. Sekarang kita hadirkan pada Bakso Kelantan. Masih. Habis sakit. Okey, satu minit setengah anda bermula dari tanah. Yeah. Oh, mana ni? Masuk, Pak Igram masuk. Okey, sebenarnya Assalamualaikum. Saya Ihin Tauge. Pekerjaan menoreh getah di belakang rumah saya. Dan saya memang tak takut binatang langsung. Sikit pun. Binatang hidup, mati, nyawa-nyawa ikan, semua saya tak takut.
yang saya takut adalah kehilangan Ya. Eh, maksud saya kehilangan siapa-siapa je. Okey. Adakah ini seorang yang fobia dengan minta tanda sikit? Tak. Satu minit setengah anda bermula dari sekarang. Okay, come on, Iggy. Okay, okay, sikit. Satu minit. Jadi okey, Iin boleh berjaya. Sudah pilih, anda kena sudah pilih, Iin. Sudah pilih. Okey, boleh tutup, tutup dulu. Okey, okay, Iin. Nah. Boleh Bum. Buka mata anda. Okay. Tidak pernah buka, Iin! Hai, nama saya Kak Syoh. Saya merupakan jurubedah ular. So saya ni main seluk-seluk dan perut ular je lah. Kalau nak seluk dan kotak tu memang mainan saya dah. Jadi jom kita tengok siapa yang pemenang. Hai, nama saya Kia Perkasam. Saya main jual cengkerik perkasam. So mainan apa? Curuk-curuk perkasam. Curuk-curuk cengkerik ni bukan mainan saya, tapi saya cuba eh. Let's go. Okay, kita hadirkan Atika dan Nisa. Okay. So boleh tutup mata anda. Kedua-duanya harus mencari kunci masing-masing. Masuk? Silakan, silakan. Tak boleh lah. Boleh. Okey, Atika dan Nisa, satu minit setengah anda bermula dari sekarang. Baru buka. Silakan. Come on, Nisa, come on. Atika. Tak boleh! Nisa dulu lah, Nisa. Nak! Come on. Takut lah. Itu baru kotak tau. Takut. Nisa bila nak masuk? Nisa pula. Sekali-sekali. Dah. Sama-sama masuk. Pegang sama-sama. Okey, tak ada. Dia tak naik kat badan. Ambil terus. Okey, Atika boleh keluar. Nisa, silakan. Atika tu dah betul ke? Belum betul. Tapi dia dah ambil. Okey, Nisa, silakan. Janganlah kacau. Tak ada orang buat. Okey. 30 saat lagi, Nisa. Biar habis. Tak boleh macam tu. Masuk. Tak boleh nak masuk. Belum saat lagi. Okey. 10 saat lagi. 8. 7. Nisa, boleh ke depan. Salah. Sini. Ni aku. Dah buka besar, Nisa. Besar lagi, takut. Tambah. Cepat, Nisa. Cepat, Nisa. Sikit. So sekarang Atika dan Nisa tidak berjaya untuk
tidak berjaya untuk mengambil kunci-kunci pada mereka. Okey, sekarang itu sajalah konten kita untuk kali ini. Jika ada yang ternampak ataupun apa-apalah dalam konten kali ini, kita minta maaf. Okey, so tadi Adam janjikan punishment kan? Tapi punishment ni akan dibawa ke konten selepas ini. Okey? So nak tengok punishment apa? Nantikan konten selepas ini. Kita jumpa pada next konten. Assalamualaikum. Indonesia.